Ini bestnya, kan tahu tadi aku mau kasih surprise apa sama Mbak Dian, Mbak sama nasyok kaget loh yo. Kaget lah, shock. Mbak, wow. Sayang, kan, escargot. Escargot, Mas Dan. Escargot. Enak iki. Tewong Jawa. Lagi titit. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Oke, teman-teman, aku mau 12 ya. Ya, 12. Titipannya Dian dan yang lainnya. Ayam geprek, kita mau makan ayam geprek nanti, guys. Tadi yang sawah merconnya udah aku packing juga buat kejutan mereka nanti, guys. Assalamualaikum. Kakak Senja. Kakak Senja, nanti keluar. Sini. Hai, jangan sayang. Onti bawa apa nih? Nih. Sama melon. Assalamualaikum. Aduh, pinternya. Oh, batok, nak. Ini sini sama Onti sini. Guys. Ada subscriber, ada fansnya Mbak Dian. Apa subscribernya Mbak Dian? Ada subscribernya Mbak Dian, guys. Hai sayang, salim Onti. Hai, aku kangen banget sih hari ini. Aku kangen. Hai Onti online. Apa katanya? Hai Onti online. Aku kangen. Mana ade ya? Mana deh? Hai, hai. Alhamdulillah. Pinter banget kakaknya. Ye. Pilek ambil tisu sendiri. Oke teman-teman, aku udah nyampe di rumahnya Mbak Dian. Ini tadi udah aku bawain sama titipannya Mbak Dian, ayam geprek udah plus sambel sama lalapannya murah meriah di sana, guys. Nah, tak bawain juga melon. Mbak, iki gak bosok loh ya, Mbak. Belum apa sepeda. Sepurane. Terus ini base-nya. Kan tahu tadi aku mau kasih surprise apa sama Mbak Dian. Mbak sama nasyok kaget loh yo. Kaget lah, shock. Mbak, wow. Escargot. Escargot, Mas Dan. Escargot. Enak iki. Tewong Jawa. Lebih dicoba. Satu. Boleh? Nanti. Nanti sama nasi ya. Nasi. Oke. Okay. Mungkin pedes soalnya, aromanya, Mbak. Aduh. Ini aromanya mantep banget. Aku mau cobain satu boleh ya? Boleh dong. Kan memang Bu bawain Mbak Dian. Nih, teman-teman. Namanya itu kol. Kol sawah. Kol sawah ya, guys. Tuh. Bukan bekicot, kol sawah. Eleng, Mbak, pengen, Mbak. Kira gue ini enggak. Ini enggak ono di sawah, Mbak. Ono wong ngodol iki yo. Ono wong ngodol. Aku ileng, suwi gak tamangan iki lho. Aku terakhir kali makan ini. Terakhir kali makan ini itu sebelum aku kerja di luar negeri. Dan pertama kali aku kerja di luar negeri itu tahun 2003. Dan itu tandanya itu sudah 21 tahun yang lalu. Berarti terakhir kali aku makan ya sekitar 21 tahun yang lalu. Jadi dulu guys, waktu aku masih kecil. Enak lah. Pasti aku diajak nih sama Mbak Dian. Ayo, mainan, gayanya dijak mainan. Gak ngerti ya dijak golek. Iya lah, mau makan harus nyari. Oh, Mbak Dian. Ini tuh kayak menu enak teman-teman. Enak menu banget. Mewah. Ya. Enak banget. Terus cari apa Mbak biasanya kita di sawah itu? Genjer, kangkung. Dulu, zaman dulu itu ya. Banyak sawah banget. Itu banyak kayak. Kol, terus genjer, kangkung, sayuran liar tuh banyak. Kayak sekarang kayaknya agak susah karena susah. Terlalu banyak semprotan-semprotan pestisidanya kebanyakan. Jadi, ini nggak mungkin hidup gitu kan? Ya kayaknya segitu sih Mbak. Soalnya aku nggak nemuin.
meskipun rumahku ndek sebelah sawah-sawah iki wis gak nemu ni kol sawah lo guys. Ye, berarti challenge kita challenge kita hari ini berhasil. Jadi apa? Bumbu apa ya? Bumbu mercon aku ngarani. Ya Allah enak. Ayo Mbak, habiskan aja tapi. Pedes. Aku beli, Bu. Tapi, kalau teman-teman yang mau makan kayak ginian, jangan makan terlalu banyak. Bisa mumet. Iya, Bu, ya. Mabuk. Legares sih, ya mabuk memang. Iya, tapi enak banget. Aku gue ya, ayo makan. Ayo makan ya, guys. Wah, kuat sekali, kakak. Bilang thank you, auntie. Say thank you. Oh, dalam hati. Oke, sama-sama. Tadi sama mami saya thank you. Aku thank melon. You. Boleh nih makan melon? Nih, saya thank you, Onti. Udah kakak mami suka. Dalam hati sama-sama kakak. Mau melon. Kakak mau ini saya thank you. Thank you, Onti. Ah, sama-sama. Aneh bapak. Oh, cucumber. Wah, ya. Cucumber. Cucumber. Oh, yummy. Dibalik no. Doyan temun. Oke, ayo sekarang kita makan dulu ya. Oke, teman-teman ya. Makan yuk. Aduh, Masya Allah, aromane. Kayaknya memang gen kita itu gen pinter masak gak sih? Iya. Doyan. Tapi emang enak loh. Ya aku lah, masak sih. Lihat. Kul sawah mercon. Kul sawah mercon mare. Terakhir makan 21 tahun yang lalu, Masya Allah. Kalau aku terakhir makan waktu hamilnya Andra. Masa? Iya. Iro meteng-meteng mangan tikinan oleh tah. Gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Iki ya, aku tuh suka masakan-masakan yang banyak apa kayak daunan seperti ini, kayak daun jeruk, kayak gitu. Aromane ku loh, kayak kastan. Tadi ada serainya juga, cuma enggak tahu anu ada jahenya. Ya biar aromanya aja, Mbak. Soalnya kan kul sawah tuh kadang kan apa sih, Mbak? Wangu. Apa sih? Iki par nih, Kai. Irisan jahe. Oh, irisan jahe. Mantep. Wah. Pedes enak. Mantul. Mantap betul. Ayo monggo kita disekecakan. Kita harus. Yuk, kita makan dulu. Ayo, let's go. Oke teman-teman, nih Mbak Dian udah makan sama Bang Daniel. Gimana? Coba review dong kul sawah merconnya. Pedes banget. Pedes banget. Bang Daniel. Bang Daniel nggak mau. It's okay, Bang Daniel. Escargot. Mari kita mengenang masa kecil. Enak pokoknya, dimasak pedes, rasanya kenyil-kenyil, mantap. Iki hitungannya sehat nggak sih? Nggak tahu ya. Gorengan nggak sehat. Yang enak. Oh, gorengan nggak sehat kata Andra. Buat asam lambung. Oh, buat asam lambung. Kata siapa, Nang? Siapa yang nggak tahu? Kata dokter. Oh iya. Ini ayam yang kita beli tadi ya guys. Enak loh ayamnya. Iya. Murah rame deh kono Mbak. Murah meriah. Kesukaannya Andra ya. Masa? Ayam sela. Iya dulu itu aku bilang sama ibu juga, Bu iki enak. Soalnya iki ibu elek sabun dari Gojami mesti rono tuku. Iya. Enak tapi ya. Murah meriah. Tapi memang apa orang? Banget sampai nomor antrian. Masa? Pas puasoannya kok sampai nomor antrian. Iya. Enak kok, iya. Tapi emang enak. Enak apa meneh nek iki? Isek panas yo. Heeh. Iku mau isek panas yo gara-gara kena macet dak labanas semau. Ya ampun, puan jangan riannya tadi. Thank you kulnya, enak banget. Oke, sama-sama. Kulnya beli soalnya enggak ada ya, Mbak, di rumah walaupun deket sawah samping-samping sawah itu enggak ada kul. Tadi aku salvok ada orang yang jualan lagi ya nek kul. Ya tuh kuis. Sekilo 25.000. Udah bersih kayak gitu. Enak. Bien, leren apa Mbak? Leren nyokiti. Pakai omai. Pekerja keras. Pekerja keras pokoknya guys. Dulu aku masih kecil sama Mbak Dian itu. Kakak suka? Kakak suka. Makan apa? Ayam. Oh ayam sela. Kakak makan ayam.
Enak dong. Tak kira ayamnya pentong-pentong. Iya, mungkin karena murah itu juga Mbak, kita enggak bisa custom kayak gitu kayaknya. Tapi ya iya dikasih dada sama paha. Tak kirain memang yang cuma bentuk paha gitu. Oh, enggak. Oh, ada campur pokoknya. Berapa bisa porsi? 8.000. Sama nasi 10.000. Iya, warak itu Mas ya? Warak. Kayak anak sambelnya loh, Rek, gelar sambelnya. Sambel hijau, sambel ngene. Bawang. Sambel hijau, sambel bawang, sambel terasi, ada 3 varian biasanya. Wow. Itu sambel apa? Sambel bawang. Itu sambel geprek iki. Kok iya. Enggak mangan sambel bawangnya? Enggak. Pedes. Enggak kurang. Oh. Terus enek lalapane pisan. Tuh. Biasanya di situ juga ada menu ayam Korea gitu loh, Mbak. Ayam bumbu Korea. Cuma mesti sering sold out. Enak. 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 Oh, kakak makan terong. Kakak mau makan ini enggak? Sayur ini, Nak. Tangannya Mami yang kanan pedes oleh Mami ini enggak? Oh, mau itu. Makan terong. Golop, orang golop, orang rebus. Ada pinter ae kakak. Nyo kadang gelem, kadang musing, pokoknya tidak bisa diprediksi ya. Mantep lah, Rek. Mangane sayure kulupan, ayamnya goreng itu oke. Andre makan apa? Ayam. Makan sendiri pinter, udah mau SD harus makan sendiri. Ada abis ini SD ya? Tangannya jelek, Nak, yang bagus. Oh, pinternya. Adek kapan masuk SD? Bulan Juli. Udah beli seragam? Belum. Masuk kayak harus beli seragam dulu habis masuk. Iya. Udah beli buku? Belum. Semua. Belum mau. Masih perpisahan aja belum, Mami. Oh, belum. Perpisahannya tanggal 8 Juni. Mami datang boleh? Boleh. Setengah 8 nih, Sabtu. Enggak boleh terlambat. Enggak boleh terlambat ya, Mami. Enggak boleh apa, Nang? Terlambat. Jam berapa emang kamu wisuda nih? Wisuda, perpisahan. Sabtu. Sabtu tanggal 8. Ada ini pentas. Iya. Nyanyi, Dek. Enggak. Apa? Karena Andra kan yang di apa Mbak yang diperpisah, jadi dia tampil enggak penampilan cuma yang di apa di sih foto, namanya? Foto. Oh, di foto. De Ezra yang tampil, Mi. Iya. Dia fashion sama hafalan doa. Ya, nanti Mami kalau datang enggak boleh masuk. Iya. Boleh. Itu untuk umum. Masa? Boleh banget dong. Boleh banget dong. Seneng gak kalau Mami datang? Seneng dong. Hari ini formasinya gak lengkap ya. Aku di masjid. Montika gak bisa datang. Rapat kurban. Gak kerasa loh Mbak wis lebaran haji meneh. Kakak suka? Apa? Ya. Dia suka ayam goreng. Makan sendiri lo pinter, Mak. Mantap. Mantap. Ekspresinya kakak kan enggak muat. Embo kak. Ini kayak kelas. Enak kelahan. Nanti itu sama makan. Aku mau yang hijau. Hah? Oke, makan. Enak masakan Mbak Tin kok enak. Mbak Tin kok pintar masak sih. Di mana? Sini. Ketawa dong. Aduh manisnya. Aduh. Coba lidahnya. Bunda dulu. Giginya kak. Wow. Lagi kak. Lagi. Glasses. My glass. Wow. Glass.
Tit tit tit. Wih. Ini namanya jilbab. Kakak mau pakai? Mau pakai jilbab? Mau? Oh, siapa lagi? Lagi tit tit. Lagi. Pakai jilbab. Ini namanya jilbab sayang. Kakak mau. Oh, jangan dibuka. No. Kakak mau pakai jilbab. Iya. Lagi tit. Oke, kakak mau tidur dulu, guys. Good night, Auntie. Good night. Dadah. Dadah, Auntie Arlene. Adek, kakak mau bubuk dulu. Oke, teman-teman. Alhamdulillah, kita makan-makannya udah selesai. Udah habis. Belum. Apa? Makan puding. Oh, pudingnya belum sih ya, habis ini. Terus gak sanggup. Oh, putih mau. Ya, saya beno adem, Bu. Saya kurang adem. Aku, saya beno adem, Bu. Kayak enak lah, kayak adem. Jadi, tadi pudingnya udah didinginin ya, Mbak, ya. Tapi aku kayak warak, mangan, mau ntar aku. Tenang, Mbak. Besok aja, kalau besok aja aku makan pudingnya. Kita akan review. Oh, nak donat, Nek. Pengen mau donat. Tapi aku nggak mampu. Udah jam segini. Udah kenyang. Tidak boleh makan. Mau kulemu ya sik. Apa? Ya iko sik. Udinnya sik gorong dingin. Nanti kayak ibu itu suka puding, tapi tadi itu pudingnya tuh agak mencair. Jadi kita taruh di kulkas dulu biar padat lagi gitu, Bu. Okay. Biar enak itu emak emakku enak nol loh. Oke, teman-teman. Iya, Mbak. Ngantuk pisan. Budianes ngantuk, guys. Aku juga udah ngantuk. Kaget aku. Kakak sama adik udah bubuk. Sekarang waktunya kita juga mau tidur, guys. Terima kasih sudah mengikuti video kita hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa ya, guys. Like, comment, dan subscribe. Bye. Sampai ketemu di video selanjutnya.